utusan bupati Manokwari Selatan tentang P3K, guru-guru ya. Jangan marah-marah lagi. Siap. Yeti Kusyanti, Sidomulyo. Dan yang lain-lain di apa? Termas. Khusus ketiga di Kabupaten Manokwari Selatan yang hari ini sudah ditandatangani dan diangkat ditetapkan sebagai pegawai P3K itu jumlahnya 73 orang guru yang nanti akan diangkat. Jadi tadi sudah ditandatangani surat keputusannya dan dalam waktu dekat mereka sudah menerima SK untuk melaksanakan tugas sebagai CPNS. SD SMP. Berarti mungkin ada himbauan untuk bagaimana kemudian dari guru-guru ini yang bekerja di tempat ini. Yang jelas ada tahapannya kan. Jadi mereka ini baru ditandatangani surat keputusan sebagai bupati dalam hal ini pemegang kekuasaan wilayah di Kabupaten Manokwari Selatan. Dalam hal ini daerah pendidikan yang ada, wilayah pendidikan yang ada. Sehingga nanti melalui itu mereka kan nanti akan diberikan pemahaman dan terakhir diberikan ultimatum. Artinya bekerja sesuai dengan SK dan bersedia untuk ditempatkan entah itu di daerah pinggiran, kota, dimanapun harus tetap menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang, keputusan. Jadi keputusan bupati, keputusan gubernur, keputusan presiden itu sepakat, sepaket. Bapak, dengan adanya 73 itu, berarti yang rencananya di itu tahap pertama. Merdeka belajar untuk Tuan Guru! Yeah. Yeah. Yeah.